Ini adalah awal dari kisahku. Berawal saat aku menjadi siswi baru di SMA Negeri 5 Depok. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita kedatangan murid baru ya. Jadi kalian harus paling akrab sama dia, harus kenalan. Jangan ada yang jauhin dia. Ya, Alim, silakan masuk. Alin, silakan perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Limasa Putri, biasanya dipanggil Alin. Salam kenal semuanya. Salam kenal Alin. Ya Alin, silakan duduk di bangku yang kosong. Ya semuanya, buka buku bahasa Inggris halaman 43 ya. Kita mau review materi kemarin. Boleh, kenalin ya, nama aku Alin. Aku Azura. Kalau aku Cherry, kita baru di belakang belakang kamu loh. Oh, mau ke kantin bareng, sekarang kita muter-muterin sekolah. Boleh. Yuk. Hai, Alin. Hai. Boleh kenalan nggak? Boleh. Gue Tama. Ya, Alin. Gue dengar-dengar, lo murid pindahan ya? Iya, gue pindahan dari Surabaya. Oh, gitu. Lambat dah tuh cewek, ngapain coba aja ngobrol gitu sama Tama. Gak tahu apa ya si Tama cowoknya Chelsea. Caper kali dia. Cel, lu kenapa? Kok diem aja sih? Kesel gue liat si anak baru. Si pelajaran sabi kali. Gas. Alin, lagi nungguin siapa? Lagi nungguin Gojek. Emang rumahnya di mana? Di Cilegon sih. Enggak terlalu jauh sih. Jok belakang gua kosong nih. Lu mau bareng enggak? Emang bukan ke sini, emang enggak apa-apa kalau bolak-balik. Enggak apa-apa. Serius. Iya serius. Ya udah deh. Wah, gila sih Chelsea harus tahu. Nah,
Makasih ya, Tam. Iya, santai aja. Nggak ngerepotin kok. Duluan ya. Bye. Sumpah, lu tau gak sih si Tama sama si Alin makin deket anjir? Gila ya tuh cewek, apa-apaan coba? Kata gue juga apa, kasih pelajaran dikit. Gue ada ide sih. Nah ini baru Chelsea yang gue kenal. Kalian tahu gak sih gen cewek yang berempat yang suka duduk di belakang itu? Oh, tahu-tahu. Sumpah, kamu jangan berurusan deh sama mereka. Asli, mereka tuh kayak main girl face money gitu. Kamu emangnya kenapa? Kok nanyain mereka? Soalnya salah satu dari mereka tuh ada yang sini-sini aku gitu. Yang kayak gimana orangnya? Yang rambutnya panjang, terus suka pakai bando. Kayaknya yang kamu maksud Chelsea deh. Kamu gak ngapa-ngapain kan? Enggak sih, aku cuma diem aja di kelas. Ya udah, biarin aja ya, Lin. Sumpah, kamu harus lihat ini, Lin. Hah, ini info dari siapa? Siapa yang ngirim? Dari Twitter. Barusan tadi udah di-take down. Jadi kayak gini. Alin gak masuk ya? Oh iya, dari kemarin aku chat juga gak dibalas-balas. Oh, jangan-jangan gak ada gara masalah kemarin? Bisa jadi sih. Kalian berdua tahu nggak Alin kemana? Kurang tahu deh, dari kemarin juga nggak ada kabarnya. Aku juga nggak tahu. Jarang kelihatan ya? Oke deh. Tumben banget nih sih tiba-tiba si Chelsea nanya si Alin. Iya, apa dia nyaman face ya terus ngerasa bersalah? Bisa jadi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya anak-anak, untuk hari ini yang absen hanya Alin dan Azura. Adora defend untuk kalian kita belum tahu sampai sekarang. Sekarang kalian tolong catat ya. Baik, Pak. Pak, sudah partai punya Alin. Belum ada ya, Nak. Bapak juga sedang berusaha menghubunginya. Mari kita doakan saja semoga Alin bisa sekolah dan berkumpul dengan kita lagi. Sumpah ya, tadi pagi Tama tuh ganteng banget. Bosen deh gue Tama. Gue jelas. Tapi itu cewek kemana ya? Kok gak masuk-masuk? Takut kali sama kita. Tapi ngeri gak sih kalau dia gimana? Enggak kan kali, santai aja. Setara lo sama apa yang dilakuin. Ayo, lupa lo ngarah di mana? Ada. Gue ngantuk banget sejarah tadi, sumpah. Iya, jadi ngantuk banget sama gue juga. Lu iya, lu paham gak? Lu paham? Mana banyak yang gak masuk tadi? Oh iya, si Alin gak masuk ya? Iya, kayaknya gara-gara paling gara-gara si Chelsea lagi tuh ya, bikin ulah. Iya itu sih. Dari gara-gara kamu, masuk lah. Selamat toxer ya? Iya itu. Tama tuh? Oh iya. Tama. Baik. Jadi gak kita mampu saran?
Kalau nggak di Inggris, gue ada urusan. Iya, pejabat. Iya, diamnya lu. Iya, nggak bisa. Sebenarnya hari ini nggak bisa dulu. Betul-betul. Gue duluan ya. Oke, okay. Berarti ya. Iya. Alin. Permisi, Alin. Cari siapa, Dit? Oh, ini Pak, nyari anak yang tinggal di sini. Kira-kira Bapak tahu nggak ya? Wah, kurang tahu saya juga. Udah lama nggak lihat soalnya. Oh, begitu. Makasih ya, Pak. Pecahin dua, pecahin tower, 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 tower. Bisa, tower atas, bisa, bisa, bisa. Tower atas lagi, itu. Lagi. Ya. Cicil, ya. Cicil, cicil, cicil. Nah. Ya. Yeah. Yeah. Gampang, gampang banget sih. Gampil banget. WS mulu dari kemarin, bosen lah. Hanya. Etam, gue dapet info nih. Info? Info apaan? Gue udah gak dengar. Ini semua ulahnya Chelsea dan gengnya lagi. Iya tuh, pokoknya nih ya, dari Memphis, foto kain bocengan sama rumor gambar tentang Alin, itu tuh semua olehnya Chelsea sama gengnya. Hah? Serius? Iya. Nih, gua ada buktinya nih ya, dari admin akun Memphis langsung. Coba, coba, coba. Tuh, parah kan? Wah iya, gak bisa dibiarin. Gak bisa, ini mah udah kacau banget sih. Wah, parah banget. Chelsea. Kenapa Tam? Kok lo manggil-manggil gue? Gue mau ngomong sama lo. Nih, lo lihat nih. Lo tega. Lo jadi kayak gini gara-gara lo. Gue kayak gini juga karena lo, Tam. Lo awal dari semuanya. Maksud lo apaan? Jelas-jelas ini semua gara-gara lo. Stop cari pembelaan. Dasar cewek gila. Aku berbohong jika aku tidak kecewa, tetapi aku tidak mungkin untuk tidak terlihat baik-baik saja. Apa yang pernah kita lakukan bersama, itu tetap akan menjadi yang terbaik. Aku tak masalah jika aku tidak bersama denganmu, asal kenangan kita selalu abadi. Terima kasih sudah mau bersamaku melalui banyak hal yang kita lalui. Semua itu adalah waktu yang baik dan begitu indah untuk dikenang. Untukmu, Alin Mahesa Putri.